Mentir. I'm coming home, I'm coming home, coming home. Hey guys, jadi kita itu di sana rumah yang kayu itu yang di atas sana itu guys, sana itu kita tinggal di situ guys. Jadi ini tuh kayak cuman desa yang paling kecil terpencil yang kita tinggal, which is so good karena we need it, karena kita butuh yang ketenangan jiwa kayak gini, adem, dimana nggak banyak orang. Sini tuh benar-benar sepi dan kayak berasa kampung gitu loh. Ya. Teman-teman, di video kali ini kita bikin seperti vlog liburan. Ya, finally kita bisa ke Austria dan ini tuh kayak pertama kali untuk aku dan ini juga kita baru nyampe sekitar 2 jam lalu. Jadi kita nyewa apartemen untuk 11 malam, 12 hari. Dan ya pokoknya kayak kita di sini di Solden tapi yang aku lupa namanya, tapi di Solden, bukan di Solden di centernya gitu, tapi agak kepisah gitu di desa yang paling kecil ini. Dan super super nyaman dan super nggak berisik gitu, dan benar-benar ini apartemen juga tadinya tuh di bawah di jalan, cuman nggak tahu kenapa mungkin ini apartemen baru, mereka baru keluar buat, jadi memang mungkin ya kayak promosi gitu, jadi lumayan. Jadi kita bakal liburan sampai 11 malam, jadi 12 hari. Kita kesini tadi pakai mobil, jadi dari Belgia kesini tuh kan kita di Belgia di Antwerp, ya di Antwerp, jadi kesini tuh sekitar barulah 12-13 jam, termasuk dengan stop ya makan apa gitu, istirahat itu semua tuh kita ngitung-ngitung tadi tuh 13 jam gitu teman-teman. Jadi sekarang kita udah berada di sini dan sekarang kita akan room tour.
aku akan kasih lihat ke kalian semua. Dan ya, nggak besar besar amat, dua kamar, cuman ini kayak kita di upgrade gitu ke tempat yang ini, nggak tahu ini baru, jadi kamar kita seperti ini. Yuk kita lihat. Yuk. Oke guys, jadi ini tuh, ini adalah ruang tamu. Di luar tuh ada teras, bisa kita berjemur gitu, bisa di teras gitu. Nah, jadi ini tuh ada itu gitu, dan ini tuh langsung kayak hutan-hutan gitu loh guys. Kemudian ini ada kitchen, dan itu ada suami saya. Terus ini kamar tidur. Kamar tidur. Jadi ini tuh kayak benar-benar kayak tampaknya tuh kayak natural, karena semua terbuat dari kayu. Dan ini tuh tampak dari jendela kita. Super beautiful. Jadi ini teman-teman, tadi kita udah nyampe, langsung packing-packing gitu loh guys. Jadi pokoknya karena capek udah 13 jam jalan gitu dengan mobil. Jadi ini tempat buat makan. Meja makan, terus apa itu sayang jatuh. Jadi ini tempat, ini juga ada cermin. Ini tuh ada kamar satu juga, tapi kayaknya dikunci soalnya kita nggak dikasih gratis gitu loh. Anyway, jadi ini juga termasuk, jadi kita beruntung lah gitu dikasih handuk sama hand gel aja, yang lainnya tuh aku sendiri gitu loh. Jadi kita bakal tinggal di sini 12 hari 11 malam, dan tadi juga buru-buru pergi makan karena super lapar, dan ya kayak gitu. So, semoga kita lihat besok seperti apa hari keduanya. Ini hari pertama nyampe, malam pertama, tapi kelihatannya memang bagus, maksudnya kayak I'm not complaining, it's very beautiful. Suami saya itu paling rajin. Suami itu ampun, banyak ceket ha? I'm coming over, in de groene zak. Die hoort wel dit. Nee, we gaan daar elke kast vol zitten.